Alright, daripada pagi sampai malam kita tunggu untuk kocak discharge. So akhirnya doktor lepaskan sebab tengok dia pun positif. And then aku nak update sikit berkenaan dengan dana tabung untuk kocak. Sebenarnya banyak soalan-soalan lah orang bagi kat aku. Kenapa hantar dekat KPJ kan? Kenapa tak hantar dekat kerajaan? So situasi dia macam ni, bila kita jatuh hari tu dia tak sedarkan diri, hospital yang paling dekat ialah dekat sini lah. Pasal kita jatuh pun dekat jalan Dato' On juga. So bila hantar ke sini, kita ingat biarlah check di sini dan kita akan alih ke kerajaan. Unfortunately dia ada patah-patah banyak, dan yang paling risaukan ialah otak dia yang bergegar tu. So doktor tak suggest lah untuk dia dipindahkan sehingga dia stable. So bila dia dah stable, doktor beritahu yang dia tak perlu pun nak pergi ke hospital kerajaan ke, dia boleh baik healing di rumah lah, tanpa operation pun tak adalah. Alhamdulillah, sebab day one memang sangat teruk, dia koma 24 hours. Dia baru sedar pun semalam, dia baru totally sedar. Tadi aku borak dengan dia, dia baru totally tahu yang dia dekat hospital semalam. So hari ni aku nak update sikit tentang koma 3 hari, 4 hari. Aku nak update sikit tentang dana yang korang semua sumbangkan. Aku memang tak sangka betul dana tu sangat besar amount dia. Dan ni ialah bil terakhir yang kita bayar tadi, sebelum kita masukkan kita punya. Sebelum ni kita bayar pakai duit kita lah kan. And then kita dengan bantuan dana tu, total bil dekat KPJ ialah RM19,817. So thank you so much kepada semua yang membantu sikit ke banyak ke, yang bagi banyak tu apatah lagi kan. Semoga Tuhan yang dapat balas korang. Aku tak sangka betul lah benda ni jadi macam ni. Dan rakyat kita, memang kawan-kawan kita sangat berprihatin untuk bantu aku. Aku dah terhutang nyawa dengan korang. 01. So lepas ni kita akan kembalilah, akan cepat try recoverkan kocak untuk kita nak tak nak kena teruskanlah kan GTB ni kan. Don't go tonight. Okay bang, buat apa ni? Kau dah nampak umur pun dah dekat 40 tahun dah. Masih last minute motorsport. Kita ni welder. Cerita dia semalam, kita dah hantar buat tampak motor, wedding car, nampak? Kami dekat D1GP, dia orang pakai dekat motor M1, R1, motor Toprak, motor Rossi. Tapi kita nak pakai kat Y16. So memang selalu yang korang tengok gambar tu Photoshop je. Ni real kita nak buat. So kena custom. So dah alter, dah custom sekian. Kita baru teringat yang kita pakai mono elektronik. Semalam kita dah bawa satu mono biasa. So kita pakai mono elektronik daripada RCB. Nak jadikan kita mono ni, dia ada ni botol ni kat sini. Ya udah, enggak masuk. Angkut. So tengah fikir lagi lah macam nak sok. Tak lah. Okay, kita dah welding. Angah dah welding dah. Dah tutup semua. Dan kita nak ukur balik. Masukkan kita punya mono. Kalau nak pakai mono elektronik ni, bukan sebarang arm lah boleh pakai. Mungkin kesemua arm kubat kita kena dipotong untuk bagi laluan. Cun. Boleh ikat tak? Ikat terus lah. Tapi dia punya motion tu. Alright, sekarang kita dah dekat rumah. Kita nak masukkan arm ni. Kalau betul perkiraan kita, patutnya tak ada masalah besar sangatlah nak masuk.
apa yang kau lari? Sepatutnya tak ada masalah. Ini dah jadi masalah. Panjang gila. Panjang kan Ami kan? Jauh bapa ni. Oh, panjang. Masuk tak lepas. Sekarang kita sangkut dekat situ. Sekarang tak tahu dia nak pergi kiri ke dia nak pergi kanan. Okay, dah duduk. Kita baru marking lah pasang kan. Tapi semua boleh pasang dengan elok. Buat kau-kau motor ni. Motor stand. Stand lah. Ini fitment dah. Dah lepas. Lowboard pula. Aduh. Eh tak apa. Korang tak apa kita buat kan. Macam mana nak lain corner ni. Okay, Wak. Hari ni hari terakhir kita preparation. Gila-gila lah. Ha, kita tinggal nak check apa? Nak spray. Tinggal cat, tukar-tukar skru. Ni cat lagi. Ni cat, outer finishing. Cat. Spray-spray bracket lagi cat. Settle. Siap ni ha motor kita. Allahu akbar. Ini yang dikatakan jangan mengalah, terus saja buat terus dan terus dan terus tanpa putus asa. Jom kita nak bawa motor pergi arrow speed sekarang. Asif tunggu, jangan tutup dulu gate. Okey geng, kita orang tengah isi minyak kejap. Hari ni kita terpaksa ride. Terpaksa. Kalau tidak aku nak naik towing je, tapi sebab motor siap lambat tadi, motor ni baru sangat siap. So kita orang nak ride, angin pun tak cukup masing-masing. Pasal motor memang motor parking babe. Lama tak jalan kan. Ni baru sangat pasang ni. Sambil-sambil kita orang bawa ke arrow speed, kita test lah. Terbalik MGP. Kita nak pergi mana sebenarnya ni? Saya tak tahu. Sesat, sesat. Jom. Sesat eh. Tak apalah, aku ikut je lah. Okay, kita dah sampai. Alhamdulillah motor kita sampai ni. On the road, okay, on the road. Bukan naik towing. Bukti on the road. Bukti on the road, mak. Helmet LCC lagi. Tapi lagi 2 biji tengah on the way. So kita tengah tunggu lagi 2 biji ni. Harap dapat masuk sebab diorang dah keluarkan semua orang. So kita kena tunggulah. Semua agar kau gembira sentiasa, engkau tetap pergi meninggalkanku sendiri.
jangan disimpan tiada rahsia. Katakan saja ku terima. Engkau tetap pergi. Wow, sini ada macam-macam babe. Suara aku dah nak habis dah. Selain daripada ada pameran motor, ada Nesti, ada Ducati, kita ada simulator babe kat sini babe. Sim racing, Android King, lama aku Jai. Kalau korang nak main kereta, aku tak kisahlah, kita drift ke, kita race ke, jalan-jalan cari rumah sewa ke, kau boleh try dulu simulator. Untuk anak-anak korang. So tak adalah jahanam kereta korang kan. Aku tengah tengok Rifat main. Kalau dia ada bakat, barulah kita proses ke next level. Kalau orang rasa-rasa kurang kan, kita suruh jadi ustaz je lah. Baru untuk Abang Rudy. Alright. 2022. Mantap. Custom stripe semua. Custom. Design ni memang surprise kan. Hari ni kita mahu tahu semua. Design ni betul. Dia pun last minute. So kita decide. Kita terus on je. Alright. Mantap. So hari ni kita ada dengan Akak kat buat. Akak pun rapper kat hari ni. Bukan rapper penyanyi kan. Rapper sticker. Ni competition, masuk competition kan? Kita masuk show and shine. Oh, the best bang. Thank you very much. Sebab tengok 2 hari 3 hari lepas dia punya swing arm tu masih di luar. Bukan sahaja di luar, malah bila kita pasang sembah ke bumi. Salah ukur. Salah ukur. So kena buat balik. Tempat ni mahal, kita tak nak main dengan dia. Kita rasa bukan level aku bang. Ni level orang kaya. Sebab tu aku bawa Kapcai masuk dalam event-event custom ni supaya mana tahu esok kita punya event Santai Anak Utara dalam aircon, kita punya event SK dalam aircon kan. Sampai bila kita nak main kat panas? Kita sokong baru ni, kita sokong. Enjoy winding. Ha.
kan aku. Lap, apa ni? Cuba teka. Kau nak aku macam ni eh? Hai, nama aku dah. 2, 1. Ladies and gentlemen, I present you the 2022 lagi lemas dalam dada tua. Tapi setiap kali nyata jamu jamu Tuhan ku nyanyikan lagu. Yang benar ni kita tak jangka lah kita shortlisted kan. Ya? Yeah? Are you gonna ask me why? Kalau menang ni aku rasa kocak lah. Tu je aku boleh cakap. Hantu kocak lah. We all from our booth very like the car. So congrats to me. Wow, cross nice. Thank you very much, Ducati. Besar! Di, jom! I'm confused. Whoa, whoa! Thank you.
dengan team Black kan, kita bukan mengambil kesempatan, kita hanya buat kerja kita dan kita fokus, kita committed dan fokus atas kerja kita. Haa, nampaknya kerja tu membuahkan hasil dengan motornya siap last minute, stiker pasang masa event.